Selamat petang, guys. Hari ini 20 Februari tahun 2024, di mana saya ingin membawa kamu semua pergi melawat ke air terjun Kuji Ulu Serikai, ya. Untuk pengetahuan semua, bahawa air terjun Kuji ini taklah jauh sangat untuk kita kunjungi, ya. Perjalanan ke sini mengambil masa kira-kira 15 minit dari Jalan Pan Bonio, Serike Serato, di mana kita boleh menggunakan kenderaan selama 10 minit dan berjalan kaki selama 5 minit untuk sampai ke air terjun Kuji ini. Air terjun Uong Kuji ini memang sangat terkenal sebagai kawasan riadah dan juga tempat bermandi manda bersama keluarga, ya. Air sungainya sangat bersih, jernih, air batu, ya. Jauh dari kesibukan kota dan sangat sesuai untuk tempat kita berehat selepas penat lelah bekerja, ya. Jom kita saksikan bersama keindahan air terjun Kuji Ulu Serikai. Kita kami kita. Nak dapat. Dulu. Baik jalan kan. Jangan terinjang je kan. Pukul 3:36. Oh, nyok-nyok lubang tu tinggi mah tu. Ambil di sepiak kanan. Nyok ngai tadi ni. Yang naik. How is this? How is this? Sigi selalu bisik gitu orang. Kita lama orang. Sering nam, sering minggu. Nang, ayuh orang. Ya, sigi selalu nur orang tu, ya. Kayu rebah. Kayu rebah. Nadai kayu ngamak tu ah. Beli hari tu. Kayu rebah. Aduh. Jalan menyorok-nyorok. Seorang dan tengah. Oh, aduh. Aduh. Kita itu kan nomor risau ini jalan itu ah. Besai kayu tu rebah. Oi, cepat tom. Pabon iki tu lagi pulai. Ah? Tu licin lah. Oh, bisi ke tu batu deh. Tu nak licin, batu bisi batu. Dekat tu ajak bukit. Hmm.
Tanah becak. Hari hujan. Bunyi serangga, guys. Bunyi serangga hutan. Bunyi cengkerik. Saya batang tu. Aduh. Batang malintang. Hujan turun dengan lebatnya. Sampai di sini hujan turun dengan lebatnya. Hujan datang. Hujan datang. Selamat petang kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini semua anda pergi ke Air Terjun Fuji Ulu Sarikai. Anan dari Panbunyo ke sini mengambil dalam masa 15 minit sahaja. Di tempat letak kereta tersebut kami berjalan kaki pergi ke Air Terjun. Mengambil masa dalam 5 minit sahaja. Masa perjalanan kami pergi sini tadi, tiba hari hujan dan kami semua basah kuyup. Jadi kami terpaksa stop dulu ambil konten pas semua. Tunggu hari stop hujan baru kami sambung ambil konten balik. Pemandangan dari sini memang cantik, bersih dan segar. Uang Fuji Ulu Sarikai, guys. Okay, ini adalah tempat yang terkenal untuk berselam dan bermandi manda bersama keluarga. Okay, datanglah ke sini. Okay, bawalah anak-anak bermandi manda di sini. Memang seronok, guys. Okay, kawasan ini bersih, segar, menarik pemandangan di sini ya. Sangat sesuai untuk barbecue dan juga bermandi manda di sini. Apa kabar kita? Ha ha ha.
Mandi nyemerai nyemerai. Ah. Nama tu nak nyemerai dah. Nyemerai nyemerai. Kelap. Oh, Ted nak nyemerai. Nyemerai Ted. Ah, Ted nyemerai. Takut. Takut ke air. Ah, tu dah. Ah. Takut ke? Oh. Ah, nama penjadi kita ini ada nemu nyemerai dah. Ah. Kada ulah kat. Ulah kata sekian ya, Tem? Udah, ya kata tadi. Udah. Ya. Oh. Lain dah, bayar baru lah lain yang nak kuat. Ini celak kan? Entah. Sekarang menunjukkan jam pukul 5 petang, so kami ingin berpatah balik ke rumah panjang kami di Perayang ya. Sangat-sangat berpuas hati dan berbaloilah datang ke sini guys, melalui denai-denai dan jalan yang mencabar ya. Hari sudah hujan, jalan licin, so perlu berhati-hati ya. Aduh. Jalan becak. Hari sudah hujan.
Aduh. Kulicin tuh balian kayu balian mungkar. Ada kapan nih bar bubi? Waktu ini buh mau sebelahnya nih. Setelah memanjat apa tuh bukit, balik dari air terjun, kami sudah sampai di tempat parking sini, tempat letak kendaraan. Jadi sampai di sini saja guys untuk video kali ini. Oke, bye bye.